Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Muslim. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik.